aku berada di booth BMW. So di depan aku ni adalah BMW i7. Ni lebih kurang macam ibarat 7 series punya ni. Besar gila dia punya hidung. What a big nose, guys. Bila turns to EV car, so EV car ni semuanya hidungnya besar-besar. So ini adalah i4. Ini adalah i4, BMW i4, Zito X5. Ini tak silap aku, ni bukan EV car lah. Ini petrol car. So ini adalah i4. So i4 ni electric car. Memang cun lah. Eh, lawa so dia punya interior ni. Ada di M performance. Memang cun gila lah. So kalau lihat sendiri, interior dia nampak futuristik gila tu. Semua dia punya meter dengan ni bersambung tu. And then digital tu. Digital mat. So memang cun gila lah. Memang aku minat kereta ni. And then lampu dia BMW by BMW laser dekat LED projector light. So memang cun. Jom kita tengok dalaman BMW i4. So sekarang aku berada di dalaman BMW i4. So dari segi interior looks untuk BMW i4 ni memang cun. Memang nampak cun gila. Gearbox dia ni M performance macam aku. So steering dia pun M performance. And then dia punya display ni entertainment info dengan infotainment. Dia pakai LED digital. So kau boleh lihat dia bersambung. Tapi dia macam screen tu dia split by two tengah ni. So sini satu. Ada penumpang dah. And then dia split. So kali sekali ada card holder. And then tak silap aku, di depan ni ada wireless charger. Dan gear knob pun cun. Dan ni typical of BMW punya style. Tak ada, aku balik suka lah BMW punya ni. Dengan controller dan electronic parking brake. And then memang cun lah. Kau lihat sendiri macam mana interior BMW i4 ni. So dari segi performance, nanti kan aku tunjuk performance untuk spec untuk BMW i8. Kau stay tuned. So guys, ini adalah spec untuk BMW i4 ni. So electric range WLTP dia dalam 590. And then dia punya top speed dia 190 sahaja. And then dia punya ni dia dual motor tak silap aku. Automatic transmission. And then dia punya horsepower dia memakan 250 horsepower dan torque dia sangat tinggi 430 Nm of torque. So inilah harga dia untuk BMW i4. So harga dia lebih kurang RM400,000. So kita lihat sini. And then ring dia, dia pakai 19 inci. And then dia M Sport version. So memang cun lah. Harga lebih kurang bawah RM400,000 untuk BMW i8. Memang cun gila, guys. So kau tengoklah macam mana cun dia. Memang sporty lah. Memang design untuk BMW ni memang sporty punya version. So kita tengok boot dia. Boot untuk BMW i4. And then dia elektronik. Elektronik punya power boot. Kita boleh lihat ini size untuk i8. Tak silap aku, size untuk BMW i4 ni lebih kurang kuasa dalam 300 ke 400 liter. So bonet dia sangat luas, guys. Memang sangat luas. So memang bolehlah nak bawa bawa family.
Eh, macun guys. BMW iPhone macun. Harga bawah 400,000. Tapi aku tak mampu beli lagi.